Pada hari ini telah ditetapkan untuk kes Datuk Seri Ahmad Maslan, kes berkenaan dengan ketidakpembayaran cukai oleh Datuk Seri Ahmad Maslan pada tahun 2013 untuk mengatakan bahawa pertuduhan yang dilaksanakan terhadap Datuk Seri Ahmad Maslan ini tidak mempunyai asas yang kukuh. Kenapa? Kalau saya boleh explainkan sedikit, kerana pertuduhan yang dibuat adalah berdasarkan kepada cukai yang tidak dibayar dan cukai itu tidak pernah dikutip pada tahun 2013. Kalau kita nak bayar cukai, kita tak pergi ke lembaga hasil dan bayar cukai. Kita tunggu lembaga hasil untuk keluarkan assessment kita dan kemudian baru kita bayar. Kalau lembaga hasil tak keluarkan assessment pada tahun itu, salah ke kalau kita tak bayar? Itu soalannya. So groundless. Persoalannya sekarang ini, jawapan ini adalah kita bercabar kerana pertuduhan ini tidak berasas. Pada hari ini kita telah failkan hujahan, pihak pendakwaan pun dah failkan hujahan. Mahkamah akan mendengar hujahannya pada 9 Julai yang telah ditetapkan untuk pendengaran hujahan dan klarifikasilah. Jika ada keputusan pun kemungkinan akan ada pada tarikh tersebutlah.